Now over Oke, di depan kalian udah ada Zio Decat Armor ya. Sekarang kita bakal coba dulu Kuga ya. Dia final attack time break kuku kuku ga, jadi nggak usah diputer ya masalah. Coba nih kita putar. Tuh tetap kalau misalnya diputar dia cuman attack time break, tapi kalau misalnya ini dimasukin jadi final attack time break. Oke. Kuga udah. Kita lanjut Agito. Kita udah Ryuki. Device. Sekarang kita lanjut Blade. Blade. Hibiki. Mana Hibiki? Oh, Hibiki. Sekarang kita lanjut ke Buto. Lanjut ke DNO. Dan oh habis dan oh Kiva ya. Lanjut dikit. Dikit mana ya? Anjir. Lupa cuy, ini dikit ya. Nah, kita sebagai gantinya coba kita pakai final form dikit ya. Yang komplit. Oh, dia masih bisa ya di dikit. Dikit ternyata bisa ya, gue kira nggak bisa. Udah buruk. Langsung lanjut Forze. Yeah.
Lanjut ke si Wizardo. Mana Wizardo ya? Oh ini nih. Saking banyaknya rider waktu itu. Wizard. Ini cuy gila kagok banget gue nih. Saking banyak kayak Rider Watch. Tadi gua foto ini, gua selipin. Nih. Gila berantakan banget gak? Gaim. Sekarang kita lanjut ke drive. Kita segos ya langsung. Bilang gos sendiri. Parah sih ya asli. Tos. Tarik reply aja deh, tiba-tiba bilang kos. Yang lain dimasukin gak ngomong cuy, lu doang sih asli. Oh enggak. Ini ke exit. Sekarang Bildo. Oke, sekarang kita coba final formnya ya, yang rider-rider. Kalau sama aja, gue bakal skip. Tadi kan kita coba di cat. Nih, sekarang kita coba Kuga ya. Ternyata sama aja cuy, gue udah coba tadi juga semua sama aja Kuga sampai sampai build, biarpun istilahnya mau Kuga ultimate build genius sama semuanya, cuman nyebut Kuganya. Dan itu pada dasarnya emang si Diket ini cuman buat mid form doang sih, jadi dipakai jadi mid formnya gitu di si Zio ya. Oke, segitu aja untuk tes-tes Rider Watch di Rider Watch Diket. Jadi ngetes Rider Watch di dalam Rider Watch. Emang beda sih Diket cuy. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya dan ciao.